Assalamualaikum ibu-ibu siam si, apa kabar semua, sehat ya? Kali ini saya akan membuat mie goreng Aceh sotong yang bumbunya ini khas Aceh. Berikut bumbu-bumbunya. Nah, bumbu-bumbunya adalah 3 buah bawang putih yang sudah diiris, 1 buah bawang merah yang sudah diiris, saus tomat 2 saset, saya menggunakan hand supaya lebih enak, 1 buah daun bawang, 1 buah tomat, 2 sendok kecap asin, 2 sendok saus tiram, mie spaghetti dan toge, serta sotong. Dan yang paling utama ada 2 sendok bumbu inti mie Aceh yang saya racik sendiri. Bumbu-bumbunya ini khas Aceh sekali, yang saya masak selama 5 jam. Bumbu-bumbu inti mie Aceh ini yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, serai, terasi, kapulaga, dan rempah-rempah lainnya yang di blender jadi satu lalu dimasak selama 5 jam. Ini yang memerlukan waktu sangat lama karena supaya keluar khas-khasnya itu. Minyaknya sudah dipanaskan. Pertama-tama langkahnya yaitu masukkan irisan bawang putih, bawang merah, diaduk-aduk, hitung sebentar. Masukkan pertama kali yaitu sotong ya, jangan lupa supaya sotongnya matang. Aduk bentar, sekarang sudah matang, masukkan bumbu mie Acehnya, kita aduk lagi, sudah tercampur. Sekarang masukkan tomat, sekarang masukkan spaghetti dan tauge nya aduk-aduk, aduk terus. Masukkan kecap asin, saus tiram, masukkan saus tomat, kita aduk lagi. Rasanya harum, sudah keluar nih rempah-rempahnya. Yang terakhir yaitu masukkan daun bawang. Kenapa daun bawang masukkan terakhir? Supaya tidak cepat layu. Aduk lagi. Tambahkan sedikit garam. Aduk lagi. Yang terakhir yaitu tutup mie-nya supaya bumbunya meresap dan lebih enak. Kita tunggu sampai 5 menit. Sambil kecilkan apinya ya. Nah, sekarang sudah 5 menit. Kita buka ya. Harum. Nih, kita aduk lagi ya. Kita matikan apinya. Nah, sekarang sudah jadi dan kita tambahkan pelengkapnya ya. Kita tambahkan tomat, lemon, bawang goreng. Jangan lupa ya ibu-ibu biar lebih gurih. Dan kasih acar. Acarnya ini acar bawang sama timun. Untuk lebih enaknya lagi, kita tambahkan kerupuk. Nah, sekarang sudah jadi ibu-ibu, ada kerupuknya, ada semuanya sudah lengkap, tinggal makan aja. Selamat mencoba ya ibu-ibu, bumbu resep mie Aceh dari Mbak Uci. Terima kasih ibu-ibu, assalamualaikum.